ke Kaputoy. Ha? Ako yung Kaputoy. Kaputoy, ay itang. Lahat yun. Untuk pertama kalinya saya nak tanya YB, macam mana laluan yang kami setakat ini yang lebih lalu daripada Taman Gua Perahu sampai ke sini? Saya rasa laluan tu sangat mencabar dan cantik sangat. Jadi kalau siapa-siapa main tu tak tahulah boleh buka kamera ke tak kan, tapi memang cantik lah. Nampak sungai dengan ban, nampak sawah, memang kau-kau lah. Kau-kau lah. Kau-kau. Untuk maklumat ya, YB, ini laluan pertama kategori A hanya 20 km. Ini pukul 16 dan akan pusing balik ke Taman Gua Perahu untuk kategori yang orang tak larat. Yang terakhirnya selepas ni kita akan masuk ke Kelapa Sawit yang mana tingginya lebih kurang 45 darjah. Sungguh-sungguh tinggi dan amat mencabar. So selepas tu kami akan bersurai, kita akan bersurai. Dekat tempat TTS. Jadi saya rasa memang nak ucapkan
banyak-banyak terima kasih. Dan juga kita ada tim dari Penanti River Run pun ada di sini. Nanti insyaAllah bulan 12 tu kita akan buat Penanti River Run juga. Dan tim Kampung Ride juga akan membantu kami. InsyaAllah kami whole force. Ya, yeah, full force. We promise whole force so akan jadi masyarakat. So kita memang nak promosi Penanti lah. Especially pelancongan desa, pelancongan sungai. Sebab kita bukan banyak nak kaya dah ada sungai, ada ban semua kan. Ada padi. Dan Penanti saya dengar daripada GPS adalah pengeluar terbesar sekarang ni lah untuk padi. Sebab tempat lain semua tak jadi sebab kemarau, tapi kita punya still. Tak tahu betul itu semua okey, alhamdulillah. Jadi saya rasanya next year you all buat lagi kan? InsyaAllah. Jadi hopefully jadi tahunan, acara tahunan. Dan this year 350 participant. Dan hopefully next year naik ke 700 ke mana tahu kan? Dan saya harap semua rider yang main-main mengalukan, datanglah Penanti dan tengok. Dan saya nak ucapkan banyak tahniah, terima kasih kepada Persatuan Bikers GPCC Taman Gok Perahu, yang memang walaupun veteran tapi memang kuat, memang